Pemimpin upacara mengambil alih pasukannya. Pasukan saya ambil alih. Gurunya istirahat di tempat. Siap. Masing-masing pasukan menempatkan diri di belakang pasukannya. Sedangkan. Siap. Sedangkan. Pembina upacara memasuk lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara penutupan perkemahan Jumat Sabtu tanggal 20 21 2023 siap. Laksanakan. Siap, laksanakan. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Mohon diikuti dengan tertib. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Perayatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Perayatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara sekaligus menutup kegiatan perkemahan secara resmi. Untuk amanat istirahat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Salam bermuka. Yang saya hormati kakak-kakak pembina, kakak-kakak pelatih, dan adik-adik pramuka Perjusa SMP Negeri 98. Tujuan daripada pelaksanaan Perjusa ini diantaranya adalah membentuk
karakter dan sikap seorang siswa. Kemudian melatih hidup sederhana yang biasanya di rumahnya tidurnya pakai kasur, spring bed, pakai AC, tapi kalau di sini tidurnya beralaskan koral atau tidur berlantai. Itu namanya melatih hidup sederhana. Kemudian yang ketiga adalah melatih hidup kebersamaan. Senasib, sepenanggungan, dan seperjuang. Semoga adik-adik semuanya setelah melaksanakan perjusa ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam lingkungan SMP Negeri 9 Balikpapan. Dan nanti adik-adik semuanya sepulang dari perjusa ini, tolong langsung ke rumah, salam sama orang tua, ya, dan bisa istirahat, tidak perlu jalan ke sana kemari lagi. Itu harapan saya sebagai pembina di SMP Negeri 9 Balikpapan. Demikian, semoga bisa diamalkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ahlul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan secara resmi perjusa pada hari ini saya nyatakan ditutup. Dua kali tepuk kamu, Kak. Pelepasan tanda peserta.
pembacaan doa. Mari sama-sama kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi wa yukafi majidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'budana wa tamtaksirana ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rabbul Alamin. Allahumma rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa idkhil jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Laporan upacara penutupan tanggal 20, 21 dan 23 telah dilaksanakan. Bubarkan. Siap, bubarkan. Buka. Ya, tepukannya kok enggak semangat. Ini sudah mau pulang, semangat ya. Ya, baik. Alhamdulillah kegiatan perjusa kita sudah ditutup, tapi kita belum selesai ya. Masih ada satu kegiatan lagi, yaitu pembagian hadiah untuk lomba yel-yel dan lomba pentas seni. Jadi alhamdulillah kemarin sore sudah kita laksanakan lomba yel-yel dan malamnya dilanjutkan dengan lomba pentas seni. Baik, langsung saja ya ibu, kakak-kakak ya. Ya, kakak akan membacakan dari juara pentas seni. Jadi nanti maju ketua kelasnya ya, karena kalau pentas seni ini kan perwakilan kelas ya. Satu orang saja pentas seni. Nanti kalau yel-yel putri yang maju adalah pemimpin regunya masing-masing. Kalau yang putri ya pemimpin regu putri, yang putra ya pemimpin regu putra. Untuk juara ketiga, ini kita bacakan kategori pentas seni ya. Juara tiga adalah kelas 7H. Ya, silakan. Ya, yang karena ibu tahu Imron, silakan boleh maju Imron. Ya. Kemudian juara dua pentas seni adalah kelas 7G, 7 Garuda G ya. Siapa ketua kelasnya? 7G. Ya, 7 Garuda G. Semarang siapa? Oke, baik. Dan juara satu pentas seni adalah kelas 7F. Nah, 7F silakan. Mana ketua kelasnya? Oh, ini ada. Baik, ibu langsung ya geser yang yel-yel, geser ke sebelah kanan ya. Kemudian yel-yel putri juara tiga ya, yel-yel putri ini tujuh apa? Ketua kelasnya. Ketua kelasnya, ketua kelasnya aja. Yel-yel putri sudah. Oh, yang tampil yang cewek kan? Oh ya, enggak apa-apa. Ketua kelasnya. Nanti ketua kelas nanti kasih ke yang tampil pentas seni ya. Yel-yel putri juara 3 regu dari 7E. Nah, regu putri 7E. Silakan pinrunya pimpinan regu 7E yang putri. Kemudian juara 2 7B. Ya, 7B silakan. Dan juara satu, yel-yel putri dari 7G. Ya, 7G, silakan pinrunya. Kemudian yel-yel putra. Yel-yel putra, juara 3, 7H.
Abrian, Abrian maju. Oh, pinrunya Imran juga. Waduh, Abrian, Abrian. yang lain. Abrian. Siapa itu? Abrian. Ya. Kemudian juara 2 Yel Yel Putra 7B. Ya, silakan siapa Rizky? Ya. Dan juara 1. Wah, ini sama ini. Juara 1 Yel Yel Putra 7G. Ya, silakan kepada Kakak Mabigus. Oh iya. Juara 3 Yelia Penta Seni, Pak. Kak, Penta Seni juara 3 ya benar. Atika tolong juara 3, Kak. Juara 3 Imron ya. Oh iya, posisinya salah tadi. Ya. Oh iya, silakan Kakak Amira. Nanti foto barengnya Kakak Amira mana? Nih. Yel Yel Putri Kakak. Ya, Yel Yel Putri. Juara 3-nya 7E, mana 7E? Oh iya. Foto dong. Iya, foto. Ada Bu, sudah dokumentasi. Iya. Nah, juara satunya 7G. Iya, terima kasih Kakak Amira. Kemudian untuk Yel Yel Putra dipersilakan Kakak Rizal, silakan menyerahkan hadiah kepada pemenang Yel Yel Putra. Ya, nanti berfoto bersama. Iya, terima kasih. Silakan berfoto bersama. Ayo para kakak-kakak pembina, silakan mendampingi. Ayo. Kakak Semi, Kakak Roni, boleh Kakak Samina? Silakan. Rapat. Iya, rapat. Nah, mungkin Kakak Ismail bisa di tengah kali Bu ya dengan Kakak Amira. Ya, Kakak Mika lagi tugas luar. Ayo Kakak Monita, Kakak Anissa, Kakak Oka, silakan. Kanan kiri. Masih cukup? Masuk semua? Ya. Rani video. Ya, dulu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Iya, alhamdulillah. Silakan kembali ke barisannya. Nanti bagi hadiahnya yang adil ya, enggak usah kelahi. Nanti aja. Iya, sampahnya nanti dikumpuli, bukanya nanti aja. Iya. Baik, alhamdulillah. Dengan berakhirnya pembagian hadiah dari lomba Yel Yel dan MC, maka berakhirlah kegiatan perjusa hari ini. Ambil ini on. Nanti cara pulangnya enggak semuanya. Kakak Amira dia mau disampaikan lagi? Sudah. Jadi nanti yang misalnya mau minta tolong hubungi orang tuanya, silakan menghubungi wali kelas masing-masing ya. Terutama 7A nanti bisa menghubungi ibu. Baik, pulangnya bergantian. Jadi enggak semua. Ibu persilahkan yang pulang duluan adalah yang di ruang 9A, 7A, B, dan C. Pelan-pelan, dosa lari. 7A, B, dan C. Ambil barang langsung pulang. Kalau 7A ada yang mau minta rombongnya nanti dulu ya. Gantian 7A, B, dan C dulu. Anunya hadiahnya
aja dulu. Iya, tadi ya kasihkan wali kelasnya masing-masing, jadi nanti hari Senin aja. Ya. Nanti baginya bingung. Ayo, 7A, BC. Selesaikan dulu ruang 1. Kalau 7A yang mau pulang, minta tolong di